Go, assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusaf Sembang Kari. So macam biasa guys, kita akan buat prediction untuk minggu ni. Agak sedih juga guys, sebab minggu ni minggu terakhir sebelum kita break sekali lagi untuk international break. Penat aku mat dengan international break ni, tapi tak apa, hidup perlu teruskan. Okay guys, so macam biasa kau boleh komen kat bawah kau punya prediction untuk minggu ni sebelum kita buat FPL review lagi. Sila kita akan go one by one. Ada one interesting big game bagi aku minggu ni lah. So kita tengok di channel. Right, so firstly kita ada game Wolves dengan Spurs guys. Okay, game ni bagi aku boleh jadi interesting, cuma disebabkan Neto still out membuatkan aku je nampak bau ni boleh terciduk dengan Sheffield United kan, faham tak? Tapi at the same time Tottenham lagi merunsing yang kepala otak doang dengan tak ada apa, Van de Ven injured, Udogi red card, Romero red card, tinggal Poro je first level. Maybe kita akan dapat daya. Ben Davis pun injured silap aku. So Ben Davis aku tak sure. So just nak bagi tahu banyak injuries yang akan merusik kalau tak diorang. Disebabkan tu aku suruh ada peluang Huang Hee-chan mungkin maybe boleh score at least satu. Aku rasa game ni 2-1. Aku rasa 2-2. 2-2 Wolves dengan Tottenham. Aku rasa game ni akan banyak goal. And Arsenal Burnley, Arsenal memang kena tebus balik kesilapan doang setelah last 5 game, 1 kalah 1 seri 3 menang. Arsenal kena push rank sebab minggu-minggu besar untuk Arsenal, sebab lawan Burnley adalah harapan yang besar untuk Arsenal menang besar. Bukan sebab menang besar je, sebab Arsenal nak kena, Arsenal perlukan at least lah, perlukan apa dia tu, Arsenal perlukan orang panggil goal difference. Tu memang obvious gila. And normally at home aku expect Arsenal tu untuk menang 4-0 lah. Aku expect memang most teams memang boleh goreng Burnley kat home. Kita akan tengok keadaan macam ni, sebab kalau kau tengok form Burnley lah kan, away the only time dia menang is bila dia jumpa team championship dia hari tu, is Luton last 5 game lah. Main away Brentford tibai, main dengan Bournemouth kena tibai. So memang merunsing dengan kepala otak balik. And ni adalah harapan besar untuk Arsenal. Walaupun Arsenal banyak gila injury sekarang, dengan cerita Partey akan takkan main langsung dah season ni. Gila, Arsenal perlu send someone lagi sebulan ni nak transfer window sebulan lebih. Tak ada Partey mat, tak ada Jesus, tak ada Odegaard. Jam. Right, tapi aku rasa Arsenal boleh menang 4-0 lah. Nketiah pun tak ada, pisang. And then kita ada Crystal Palace dengan Everton. Okay, Everton slowly form makin cantik slowly. Boleh kunci Brighton eh, mengejutkan, and menang lah West Ham juga. So aku rasa kita dah boleh cakap Everton ni bukan kaleng-kaleng lah. And aku rasa game ni diorang boleh draw 0-0, sebab aku rasa Palace punya defense terlalu solid untuk hadap Everton punya attack yang tak function mana. Itu je harapan yang aku rasa aku nampak untuk dak-dak Everton ni lah. Sebabkan tu aku rasa 0-0. And Palace pun memang struggle sekarang ni, walaupun apa, Eze dah balik, dah fit, tapi aku just tak nampak diorang breakdown Everton lah. Everton tengah on form sekarang. Untuk level-level Everton tu kira on form, aku faham tak? Bukan on form maksud aku tu macam MC, faham tak? Right, MU Luton ni adalah game besar. Ya, aku rasa macam nak MU Luton eh, aku rasa macam nak ambil player MU lah kat FPL aku. Astagfirullahaladzim. Okay, so kita sembang masa game dulu. MU Luton, macam mana aku nak cakap MU Luton ni? Aku tak, MU punya home form yang teruk gila season ni. So aku pun tak tahu lah nak cakap macam mana. Kalah dengan Palace, kalah dengan MC, faham tak? Dan hari tu pun kalah kan at home dengan Galatasaray tak silap aku. Macam mana MU ni guys? Siapa yang boleh selamatkan diorang ni guys? Aku dah tak tahu lah. Aku cakap macam ni, Luton yang memang attack diorang memang tumpul gila. Kalau dia, aku tak rasa diorang kalah, aku rasa MU akan menang 2-0. Kalau diorang kalah game ni, ya Allah, aku tak tahu lah tu. Aku rasa macam time is running out untuk Erik ten Hag. Ya, aku tahu injury banyak, bukan diminta pun injury-injury ni semua, tapi come on lah guys. Pepe atas bumi yang nyata. Kau rasa channel kan komen lah. Aku tak tahu nak cakap turun dekat MU lah. Bournemouth dengan Newcastle, obviously aku rasa game ni aku tak tahu dah. Newcastle akan start clean sheet balik ke tak. Macam kalau kau tengok last apa, 5 game 3 clean sheet tau untuk Newcastle, function gila. Cuma disebabkan kalau kau tengok Newcastle sekarang Dan Burn injured left back doang. Lepas tu diorang punya center back Botman seorang injured. Okay, so diorang hilang 2 starter dalam defense. Daripada 5 back 5 campur keeper, tinggal 3 orang yang pure first choice. Nick Pope, Kieran Trippier dengan Fabian Shaw. So siapa je yang tinggal lagi 2 orang yang kena ganti? Mungkin kita akan dapat Lewis Hall main belaki, atau ini aku tak rasa lah, kita akan dapat Kieran Trippier main left back. Lepas tu kita akan dapat Livramento main right back.
Lepas tu center back pairing, aku rasa mungkin lah kita dapat tengok Jamal. Jamal memang aku confirm main captain dengan Bowman. Dengan Pemir Shah. Sebab apa? Sebab bukan aku nak cakap Lewis Hall tak function main left back ganti Dan Burn. Cuma disebabkan aku rasa performa Livramento dalam Champions League function gila semacam, buatkan dia layak main starting lawan Bournemouth je pun. So aku rasa boleh kot main ke Livramento. Mungkin kalau terpaksa pun naikkan Lewis Hall kat midfield ke apa, pandai-pandai dia hawa kuasa. Sebab aku rasa clean sheet tak boleh menang tapi tak boleh clean sheet sebab main away. Mungkin Solan K akan score juga. Sebab kita akan tengok keadaan macam tu. Sebabkan tu aku rasa Newcastle menang game ni 2-1. Attack dia pun jam dah. Wilson tak ada eh. Wilson tak ada, Izzat tak ada. Siapa main striker main aku jam dah. So 2-1 je aku dah menang pun. Ataupun satu sama tak mengejutkan. And then Aston Villa dengan Fulham guys. Okay, Aston Villa Fulham, aku rasa Aston Villa against Fulham, Villa akan score obviously lah. Cuma disebabkan dia main home, kita tahu form dia memang mantap gila home. Dia tiba 3 biji at home lawan Luton, dia tiba 4 biji at home lawan West Ham, dia tiba 6 biji at home lawan Brighton. So at home punya at Villa aku jangan main-main, awal aku cakap. And Fulham away pun memang jam lah. Draw dengan Brighton, katlah dengan Tottenham. So form dia memang hauk gila. So memang kau-kau game ni aku rasa Villa menang 4-1. 4-1 kena goreng kau-kau kasi. And then kita ada Brighton dengan Sheffield United. Okay, Brighton dengan Sheffield ni pula kau kena faham eh. Sheffield aku rasa memang tak ada harapan untuk EPL. Worst start dalam sejarah EPL kan untuk team daripada Championship. So aku rasa memang obviously Brighton akan menang. Confident yang diorang henyak Ajax, diorang akan bawa. Walaupun kita tahu Ajax tak function season ni, memang merunsing kepala otak. Yelah last season jual ramai gila, jual Alvarez, jual Timber. So diorang dah hilang banyak play-play penting dari segi dia punya defensively. Calvin Bassey lagi hilang. So nampak kenapa sebab tu Ajax struggle. And kita nampak Brighton pun selesa je lawan Ajax kan. Walaupun Brighton pun banyak injury kan. Tak ada Ferguson, tak ada Welbeck, tak ada siapa lagi, tak ada Solimac. Ramai injury tu. Estupinian pun dah separuh fit, dah main sikit lawan Ajax. Tapi disebabkan ni Sheffield mat, so confirm kena goreng 3-0. Tengok macam mana guys, Sheffield away season ni jangan cakap lah, teruk gila form. 5-0 kena tibai, 3-1 kena tibai, 2-0 kena tibai. Memang tak ada harapan untuk Sheffield aku rasa. Liverpool Brentford, okay game ni interesting. Game ni aku rasa akan jadi end to end. Sebab tengok performa Liverpool lawan Toulouse memang aku tak apa lah. Drop my form dong. Jom korang komen sikit dekat Liverpool. Korang sepal diorang start tak function sekarang ni Liverpool ni. Sebab aku jam, aku expect more daripada diorang. Tapi diorang memang berusia perlu tak aku. Tu je aku boleh cakap. And aku rasa diorang mungkin draw game ni. Walaupun main kat home, tapi sebab Brentford kebelakangan ni on form tu. 3 kali 3 game dalam betul-betul. Since diorang kena, sebenarnya last 5 game diorang dah start function lah. Macam diorang, okay so diorang start draw dengan Nottingham Forest yang korang tengok. And then bila kalah 2-1 dengan MU pun boleh katakan nasib lah kalah. Faham tak? And then tiba Burnley 3 biji, tiba Chelsea 2 biji, tiba West Ham 3 biji. So diorang makan kaleng-kaleng. Tu je kau kena faham. And lagi-lagi kalau kau tengok diorang punya attack, kalau Toulouse pun Liverpool struggle, ya aku tahu at home sekarang ni. Tapi still aku rasa kalau menang pun 2-1 lah. Aku tak nampak diorang clean sheet lah. And then West Ham dengan Nottingham Forest, obviously West Ham of the best attack, tapi defend memang hauk gila. So aku rasa game ni 2 sama lah. Aku rasa form West Ham dah start merudum lah sekarang. Aku tahu apa jadi dengan diorang. 3 game turut-turut kalah dah sekarang. Diorang dalam Europe still function lah. Itu David Moyes kan, aku tak topal. Tapi aku tak nampak harapan diorang. Sebab aku rasa Forest pun on form sekarang. So aku rasa 2 sama seri. Last big game of the week guys, Chelsea versus Man City. Adakah Chelsea boleh bawa dia punya form yang kebulan dan menghancurkan harapan besar untuk menang Premier League daripada MC? Kau tak tahu, aku pun tak tahu. Macam-macam boleh jadi. Boleh jadi lower ekat juga membuatkan Chelsea dapat harapan yang besar. Sebab dia pun baru menang besar. MC menang 6-1, Chelsea menang 4-1. So disebabkan tu je memang interesting gila game ni lah. Aku rasa game ni akan low scoring. Cuma boleh jadi tu, boleh jadi Chelsea menang. Aku tak terkejut tu. Sebab Pochettino, aku rasa form dia lawan Chelsea, lawan MC tak teruk sangat tau. Tapi aku rasa back MC untuk menang lah obviously. Aku rasa MC menang 3-1 walaupun main away. Sebab Chelsea at home aku sih tak yakin lah dengan diorang. Baru ni pun kena tibai 2-0 kot kat home dengan Brentford. No, Arsenal draw. Diorang away lah, diorang okay lah Chelsea. Bila home ada pressure, diorang kena tibai 3-1. Diorang kena jadi macam MU baru-baru ni. Alright, so guys korang boleh komen kat bawah korang punya prediction untuk minggu ni. So kita akan sembang kita punya fantasy kita. Okay, korang tengok ranking aku jatuh 190,000 untuk minggu ni. Setelah 2 green arrow betul-betul, daripada 215,000 naik 192, naik 186,
pump jatuh 190 balik. Tapi okey lah, last berapa minggu ah? Last 5 minggu aku bermain-main di dalam 100,000 macam tu lah. Okey lah. So aku tak pernah expect aku akan stay dalam 100,000 lah macam ni. Aku expect minggu ni lah aku nak breakthrough. Aku punya top 100,000 lah. Guys, korang komen kat bawah, komen kedudukan kat. Aku rasa aku kena buat something different lah guys. Sebab kalau korang tengok sini kan, poin minggu ni 30 memang teruk kan. Tapi sebenarnya aku punya points ni tak jauh beza mana pun. Sorry, aku punya team tak jauh beza mana dengan kebanyakan team. So bila team aku tak jauh beza mana pun dengan kebanyakan team, so bila aku naik pun susah nak naik banyak, sebab ramai orang team yang sama. Mungkin satu orang dua orang je team yang berbeza. So aku maybe kena buat something different. Sebab apa? Okay, sebelum kita go one by one, kalau korang, aku tunjukkan korang, contoh aku buka Liga Liga Siamang Kari kan. Okay, Goncangku nombor 1, kita tengok sekarang. Kita tengok team dia 51 poin. Sebab apa? Dia ada Mbomo, ramai orang dah jual. Ada Bowen, okay, ramai orang ada. Ada Madison, ada. Tapi Palmer, kalau kau tengok satu player daripada 5 midfield orang ni yang betul-betul ramai orang tak ada dalam midfield ni kan. Sebenarnya so, Palmer pun mantap kat 25, 12, 6, 2, 12. Gila. Kalau kau tengok daripada 5 midfield orang, seorang je yang betul-betul semua orang ada, itu salah. Palmer ramai orang tak ada. Madison ramai orang dah slowly jual. Dia ni injek ke? Mungkin lah. And then Bowen pun bawah 30% kan? Bawah 30%. Bomo pun bawah 30%. And Bomo pun ya, kebelakang kan 3 game teruk-teruk, function gila. Mungkin aku kena tunggu lah lepas Liverpool Arsenal baru aku ambil dia balik lah. Tengok game ni sedap kan. Tapi aku pegang dia itu tak function. Lama gila aku pegang dia daripada minggu ke 2, minggu ke 5 sampai minggu ke 8. 4 minggu dia jam gol tak aku. Okay, lawan Burnley baru aku dapat. Masa aku lawan Burnley dia ada kot. Masa game Burnley tu aku ada lah, dapat 14 point. Tapi maksud aku macam aku kena pakai team yang tak ramai orang ada. Itu yang paling aku perasan. So disebabkan aku tak nak boring dah. And Mamat ni kedudukan overall dia nombor berapa? Kita tengok. Nombor 3,000. So disebabkan tu kalau team aku baru ni semua blank kecuali Mitoma, assist on goal baru ni dapat 6 point, mantap. Dengan Gordon sekolah Arsenal. Kalau korang perasan team aku points yang 3 player je dapat return, Guehi, Mitoma dengan Gordon. And 3-3 player ni alhamdulillah aku bersyukur, sebab 3-3 player ni ada 3-3 player ramai orang tak ada juga. Faham tak? Gordon, Mitoma dengan Guehi. Sebab Saka boleh katakan semua orang, Son semua orang, Salah semua orang. Tak percaya aku tengok. Yang tiga-tiga ni blank. 50% Saka orang pegang, Son 39%, Salah 44%. So 4 orang ni, 3 orang ni memang semua ada lah. So 2 yang tak ramai orang ada ni macam Mitoma. Oh 36, Mitoma pun ramai. Patutlah aku tak naik tinggi. Ni Gordon 8%. So sebab itu aku maybe kena tukar sama team untuk minggu ni lah. And cash pun kosong minggu ni. Defense Aston Villa, since aku ambil cash kan minggu ke 8 aku rasa, teruk gila tu. 2-2-5-0. Aku jam siap dengan defense Aston Villa. Aston Villa memang konsep macam West Ham tu defense orang. So apa yang aku nak buat untuk minggu ni, aku nak tunjuk kat korang. Ya aku tahu walaupun aku turun sikit je sebenarnya, overall aku turun 4,000 je. Tapi still lah, tak kena pakai team boring kan. So keeper aku minggu ni aku maintain lu Areola. Aku ada 2 free transfer. And then aku ada Gabriel. Gabriel aku rasa akan main hari tu je, dia tak main sebab dia kena rest aku rasa. Tapi lepas-lepas ni dia akan main balik. Game Arsenal pun sedap game ni. Lepas-lepas ni aku akan maintain dia. Aku benchkan Tsimikas sebab Tsimikas baru ni teruk gila performance lawan Toulouse. So aku rasa dia akan dia takkan start game Brentford. Kalau dia start pun aku tak rasa dia akan klinci, sebab dia akan buat something yang komunus yang perlu tak tahu. So Tsimikas one of the place aku mungkin nak jual lah masa akan datang. Aku ambil dia masa 4.5 juta, harga dia dah naik 4.6, okey lah. Aku kena jual masa akan datang. So Guehi macam biasa sebab dia perform, aku rasa dia akan clean sheet lagi minggu ni lawan Everton. And then kita ada Jamal. Jamal aku ambil sebab murah, aku tukar dengan Matty Cash, nak jimat duit. Sebab kalau tengok game Newcastle sedap lah sampai game 19. Plus Botman bahaya dia is Bot, tak tahu berapa lama Botman injured. Tapi sebabkan aku nak ambil player-player yang tak ramai orang ada macam Jamal, so aku ambil Jamal. And then Gehi ramai orang ada. Gehi 20% eh. Oh Gehi pun 4%, tak ramai orang ada. So sedap lah aku pegang Gehi. Lepas tu Mitoma maintain sebab lawan Sheffield at home. Gordon maintain, Bournemouth away.
Aku tak terfikir-fikir pun nak jual. Saka je lah mungkin aku terfikir nak jual sebab dia macam injet. Tapi tengok dulu last minute macam mana. Sebab lawan Burnley kot, kalau betul dia injet mungkin aku jual dia. Aku plan ambil Bowen kalau aku jual, ataupun Kudus. Sebab kalau korang tengok kat sini, katakan aku nak jual kan, aku jual Saka, katakan aku buang Saka kat sini and aku ambil replacement, select replacement. Aku tengok Bowen kan 67 point. Ramai orang pegang 22%. Ui, aku tahu dia akan score. And goal dalam goal Europa baru ni, yang 1-0 menang lawan Olympiakos semalam, dia pun main peranan dalam goal tu. Walaupun dia tak assist, dia player yang sebelum assist. So dia akan main peranan, dia akan effect lah. Walaupun timing dia akan main 90 minit setiap game. And kalau korang tengok, dia pun one of the best midfielder in Liga. Mungkin lah aku ambil Mamat ni kot. Mula aku tak nak ambil tau. Tapi lah aku tengok, tapi sebabkan dia 22%, so kalau aku ambil tak jauh beza mana pun. Faham tak? Contoh macam player yang aku nak, mana Kudus. Kita cari Kudus jap. Kenapa aku nak si Kudus ni? Sebab si Kudus ni kalau kita tengok dalam Liga, 2 game betul-betul dah start. And last game 1-0 untuk assist. And game lawan Arsenal aku, dalam Carabao Cup tu, function gila Kudus. So aku rasa Mamat ni yang game sedap lepas ni. Aku rasa Kudus ni one of the main guy yang aku kena fokus. Murah pula tu, 0.9% je orang pegang dia. Tu aku tengah fikir, Kudus ni one of player yang boleh jadi lah, boleh jadi aku ambil. Faham tak? So kalau dia tak main, dia kena bench pun, nanti dia akan tukar dengan aku punya sub lah. Faham tak? So katakan kalau aku main, ambil Kudus ganti Saka. Kalau kalau katakan Kudus kena bench, Simikas akan masuk nanti kan. So macam tu lah. Jangan tiba-tiba Kudus masuk main satu saat, main 10 minit dah. Salah captain minggu ni lawan Brentford, aku rasa at home Salah akan perform. Kalau kau tengok kat home, Salah dapat 8 point, 16 point, 10 point, 8 point, 5 point. Dia tak pernah blank lagi dekat home, tak pernah lagi tak perform kat home. So aku rasa memang Mamat ni boleh kita captain. And aku takut sebenarnya sebab lawan Chelsea, Chelsea punya defend memang hauk. So boleh jadi Haaland score berbiji-biji mat. Itu aku runsing sikit tu. Kalau kau tengok performance Haaland away pula, 16, 2, 2, 6, 4, 13. So boleh jadi juga. Okay, okay, captain pun aku tak confirm lagi lah, antara Haaland ataupun Salah. Kau rasa siapa patut aku captain guys? And then kita ada Son lawan Wolves, maintain dengan Watkins. Watkins since aku ambil dia tak perform lagi mat, 2 minggu dah. Apalah, minggu ni perform kot lawan Fulham. So guys, komen kat bawah korang pendapat korang juga, and team korang punya kedudukan. Kau siapa yang aku patut buat guys?